pakai HP ya, tidak sih mana? Ya. Malam ini kita mengadakan kegiatan pelepas liaran benih lobster atau BL yang lebih banyak kita kenal ya. Jadi benih lobster ini didapatkan dari hasil penangkapan Ditpol Air Polda Jakarta. Ya, Ditpol Air Polda Jakarta. Kemudian bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta 2. Ya, mereka berkoordinasi. Kemudian setelah bertemu kedua pihak ini diputuskan untuk pelepas liarannya dilaksanakan di Yogyakarta. Kemudian mereka berkoordinasi dengan kami, diputuskan lokasinya di Gunung Kidul. Kenapa di Gunung Kidul? Karena umumnya pantai di sekitar Gunung Kidul ini cocok untuk sebagai habitat untuk hidupnya lobster karena berair jernih dan berkarang. Kemudian ini yang dilepas liarkan ini adalah lobster jenis pasir dan lobster jenis mutiara. Totalnya berjumlah 78.964 ekor. Ya, saya ulang lagi, 78.964 ekor yang terdiri dari lobster pasir dan lobster mutiara. Nilai berapa itu, Pak? Nilainya 11,8 miliar lebih, ya. 11,844 sekian lah, tapi yang jelas 11,8 miliar lebih. Ini rencananya kalau tidak ditangkap oleh tim Ditpol Air Polda Jakarta dan BKIPM Jakarta 2 akan dikirimkan ke Singapura untuk selanjutnya akan dikirim ke Vietnam. Jadi umumnya memang lalu lintas benih ini ujung terakhirnya adalah di Vietnam untuk dibesarkan di sana, kemudian dikirim ke negara lain untuk setelah ukuran konsumsi, dikirim ke negara lain untuk dijual. Kita yang menghasilkan benih, tetapi yang menikmati hasilnya adalah negara lain. Itu sebenarnya yang ingin dicegah oleh Ibu Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan. Jangan sampai kita atau banyak masyarakat yang tidak tahu, tanda petik, mengambil benih lobster dari perairan Indonesia yang banyak menghasilkan benih lobster dan kualitasnya bagus, dikirim ke luar negeri untuk dibesarkan di negara lain. Lama-kelamaan kita tidak punya lobster, ya, karena benihnya yang kecil-kecil itu ditangkapin dan dikirim ke luar negeri. Alangkah bagusnya kalau benih dibiarkan hidup sendiri di laut, kemudian nanti setelah besar baru dipanen oleh nelayan. Harga lobster yang lebih besar pasti lebih mahal. Jadi itu yang dimaksud oleh Bu Menteri, kenapa ada pelarangan untuk menangkap lobster dengan ukuran tertentu. Jadi itu, termasuk yang bertelur juga tidak boleh. Pak, ya, mungkin ada himbauannya untuk warga pesisir, Pak, untuk tidak menangkap. Kami dari pihak BKIPM Yogyakarta menghimbau kepada seluruh nelayan wilayah, seluruh nelayan pesisir ya, yang ada di Gunung Kidul ataupun wilayah Yogyakarta secara umum, marilah kita mengusahakan atau menangkap ikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang sudah dilarang atau tidak diperbolehkan itu tentu sudah dipikirkan. Ya. Seperti lobster ini, kan ada pelarangan sesuai dengan Permen 56 tahun 2016 bahwa untuk lobster di bawah sampai dengan 200 gram tidak boleh ditangkap, tidak boleh dikirim, tidak boleh ditangkap ya. Artinya di atas 200 gram baru boleh dan tidak sedang bertelur. Demikian juga dengan kepiting dan rajungan. Ada ketentuan terkait dengan ketiga komoditas tersebut. Siap.